Diiringi tangis haru, lahirnya pahlawan baru Jepang di MotoGP Qatar, Tetsuta Nagashima. Tetsuta Nagashima dari Kalex menangis ketika dia memenangi GP pertamanya di Qatar. Dia mendedikasikan kemenangan perdananya itu untuk Sonya Tomizawa, pembalap Red Bull KTM, membuat kagum semua orang di edisi pembuka musim Moto2 2020 di Qatar. Performa yang menakjubkan dari pembalap Jepang itu dengan kecepatan balap respect yang luar biasa tidak membuat kesalahan di lap terakhir untuk meraih kemenangan MotoGP Qatar dalam karir yang penuh emosional. Tetsuta Nagashima memulai balapan dari posisi ke-14, merangsek ke barisan depan dan menyerbu kemenangan GP pertamanya. Bahkan dia merasa tidak percaya apa yang saya rasakan. Saya tidak percaya, ini seperti mimpi, kata Tetsuta Nagashima. Start dari posisi 14 karena dia membuat kesalahan saat babak kualifikasi. Saya membuat kesalahan kecil dalam kualifikasi, jadi posisi start saya tidak sempurna. Pada awalnya saya harus memacu motor dengan sangat keras. Saya hanya tidak memikirkan hal ini, hanya seperti binatang buas. Tahun lalu saya mendekati podium, tetapi saya tidak pernah mencapainya. Saya melupakan segalanya dan hanya ingat untuk memacu dengan mendorong hingga batas. Entah apakah saya menang atau jatuh, kata pemenang Moto2 itu dengan senyum bahagia. Iker Lekuona. Tim Aki Ajo sekali lagi memilih pembalap yang tepat ketika dia membawa Nagashima ke tim Red Bull KTM Ajo Moto2. Karena Iker Lekuona dipromosikan ke kelas MotoGP. Aku sudah mengenal Aki sejak tahun 2016 ketika aku membalap di timnya di ajang CEP. Saya mengenalnya dengan baik dan dia adalah spesialis untuk balapan. Tahun lalu saya dekat dengan podium dan sangat senang dengan tim. Pada akhirnya saya memutuskan untuk menang. Aku sangat senang dengan Aki, kata pendatang baru tim Ajo itu. Pembalap Jepang berusia 27 tahun itu yang sebenarnya di bawah kontrak dengan SAG untuk musim lain. Posisi terbaiknya adalah Dils Persson dan Belanda 2019 finish di posisi kelima. Namun di Spekberg dia sudah berada di posisi terdepan tahun lalu. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami. Jangan lupa subscribe dan tekan notifikasinya untuk mengikuti seputar info olahraga. Sampai jumpa.